Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Paman Apik kali ini akan mengajak kita berhitung cepat, ya, aljabar untuk bilangan irasional, ya. Misalnya akar 2 plus akar 3. Bagaimana kalau ini kita kuadratkan? Artinya kita kalikan dengan akar 2 plus akar 3 lagi. Nah, berapa hasilnya? Kita akan lebih mudah kalau pakai bintang aritmatika dari Paman Apik, ya. Pertama, akar 2 kali akar 2 adalah 2. Kemudian ditambah akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Jadi 2 akar 6, begitu, ya. Nah, terus terakhir akar 3 kali akar 3 adalah 3 itu sendiri. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Nah, bentuk terakhir ini bisa kita sederhanakan karena 2 tambah 3 adalah 5. Ya, 2 tambah 3 adalah 5. Sehingga 5 plus 2 akar 6. Nah, problem akan menarik kalau kita disuruh menyederhanakan dari 5 plus 2 akar 6. Ditanya akarnya, ya. 5 plus 2 akar 6. Nah, sederhanakan ini. Akarnya sama dengan berapa? Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Nah, kita bisa memikirkan bahwa 5 ini tadi kita peroleh dari penjumlahan. Ya, 2 tambah 3, ya. 2-nya adalah akar 2 kali akar 2. Jadi ini adalah hasil penjumlahan. Gitu, ya. Jumlahkannya adalah 5. Sedangkan 6 tadi, akar 6, di sini adalah 6-nya perkalian, ya. Akar 2 kali akar 3 jadi akar 6. Jadi 6-nya sendiri ini, akarnya sudah biarkan, adalah hasil dari perkalian. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Jadi kita akan mencari bilangan kalau dijumlahkan 5, kalau dikalikan adalah 6. Yaitu, ya 2 sama 3 tentunya, ya. Dikalikan adalah 6, dikalikan 6, dijumlahkan adalah 5, yaitu 2 dan 3. Jadi inilah jawaban kita. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik.